Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ki, para satid, para satidah para sepuh mini sepuh yang banyak hadir di malam hari ini dan juga seluruh DKM masjid yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka tidak mengurangi rasa hormat ta'zim ta dan kita doakan bersama-sama semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di akhirat Memberikan mereka semua umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat Dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul Amin Allahumma Dan juga dari aparatur pemerintah yang tidak mampu saya sebutkan Pewakilan khususnya Ustaz Momon dan seluruhnya Yang hadir di malam hari ini ataupun yang berhalangan untuk hadir di malam hari ini kita doakan bersama-sama Semoga Allah memuliakan mereka semua Di dunia dan di umal kiamah Diberikan keberkahan Di dalam kehidupan mereka Dan semoga amanah Yang mereka emban saat ini Menjadi wasilah bagi mereka Untuk makin dekat kepada Allah Makin dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin Allahumma Amin Allahumma dan juga untuk seluruh jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat seluruh warga kaliaren khususnya dan beserta seluruh jamaah lain yang hadir dari berbagai macam wilayah semoga Allah memuliakan antum semua di dunia dan di umal -giyamah. memberikan keberkahan di dalam kehidupan antum keberkahan di dalam ibadah keberkahan di dalam rezeki keberkahan di dalam rumah tangga, keberkahan di dalam usaha, keberkahan di dalam anak-anak semuanya, dunia dan akhirat. Amin. Allahumma dan diizinkan atau diberikan rezeki untuk bisa melaksanakan haji dan umrah insya amin Allahumma diberikan rezekinya dengan mudah berharap dengan kedekatan diri kita kepada Nabi Muhammad akan membawakan keselamatan kita di dunia di barzakh dan di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin Allahumma hadirin hadirat rahimakumullah seperti mana kita ketahui sebentar lagi mungkin antara malam Senin atau malam Selasa malam Selasa atau malam Rebu kali atau malam senin malam selasa antara di hari itu dah hari senin sama hari selasa kalau nggak salah ya nggak kita akan menyambut bulan yang agung bulan yang spesial bulan yang sangat mulia bulan yang penuh keberkahan bulan yang amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah bukan hanya satu kali lipat ...tapi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat bahkan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dilipat gandakan sampai 700 kali lipat amal ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk sampai pada hari Senin atau hari Selasa tersebut dan kita mendapatkan atau bisa melaksanakan amaliah-amaliah di bulan Ramadhan. آمين اللهم آمين اللهم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان أعنا على الصيام والقيام wal qiraatul qur'an wa tadabbur qur'an amin allahumma amin allahumma hadirin hadirat rahimakumullah belum sampai di bulan ramadhan kita masih di penghujung akhir bulan sya'ban seperti mana kita ketahui bulan sya'ban bulan nabi muhammad bulan sya'ban Bulan yang sangat spesial bagi Nabi Muhammad, yang mana seperti mana kita tahu, mungkin bagi lima hari atau enam hari lagi, bulan Sya'ban ini berakhir lepas dari kita. Setiap para ulama, para guru-guru kami. Bahkan guru mulia kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim menegaskan Bagi orang-orang yang telah menyiakan waktunya Dengan mungkin ngobrol atau majlas atau mencari dunia Di bulan Syaban ini tinggal enam hari ini Perbaharui, perbagus, perdekat diri kita dengan Nabi Muhammad 23 hari kita sudah lewat mungkin dengan sia-sia Karena kurangnya kita kenal dengan Nabi Muhammad Atau kurangnya kita kecintaan kita dengan Nabi Muhammad Sehingga lisan ini jarang atau sulit untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Maka Guru Mulia mengatakan kesempatan terakhir ini jangan pun disia-siakan oleh kita. Maka kesempatan yang sedikit ini enam hari ini pergunakan semaksimal mungkin untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perbanyak untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Habiban Umar bin Muhammad bin Salim mengatakan ketika engkau memaksimalkan diri kita di enam hari ini dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad dan dengan menghidupkan sunnah sunnah Nabi Muhammad dengan menggantungkan diri kita selama ini kan kita menggantungkan diri kita mungkin dengan Benar nggak? Mungkin ini wilayah tempat lain. Saya nggak tahu wilayah kali Aren. Orang kali Aren ini sama nggak sama orang Sono? Orang luar. Orang luar itu kalau duitnya ada, ibadahnya tenang. Duit ada, sholat enak. Duit ada, ngaji pun. Duit ada, ngaji Quran pun duit ada sholat duha pun ini orang luar nggak ada orang galiaren sama nggak walhamdulillah alhamdulillah sedikit yang ngomong sama berarti insyaallah nggak ada orang galiaren seperti itu seperti mana kita ketahui ketika orang sudah ngerasa duitnya di kantong ada di rekening ada beras banyak minyak ada mau belanja pun gampang, duitnya ada di dalam dompet, ibadahnya tenang. Nah, sekarang kesempatan bagi orang yang susah. Bagi orang yang susah, kok susah Habib? nih hari ibu-ibu protes, berapa waktu ini? Cabai sebungkus isinya cuma 6 biji, harganya 7 ribu. Kalau beli di warung, kemarin saya beli di pasar baru sebungkus isinya lima atau tujuh. Harganya cuma goceng, cabai merah yang panjang tuh. Lima ribu. Biasanya nggak begitu kata istri saya. Barang naik boy, mungkin naik. Biarin barang naik. Yang ngerasa beras sulit, ya Allah ini beras makin mahal. Saya ngoping pembicaraan perempuan sama perempuan di rumah saya. Di ya, antara saudara-saudara saudara, ada tuh di grup ngomongin beras mahal, tempe mahal, minyak mahal, barang mahal. Semuanya naik. Bahkan nih hari saya dapat SMS. Bukan SMS, WA. WA-nya Habib tanggal 9 ini tol dari Kuningan Jakarta naik. Semuanya ini kesempatan bagi orang yang susah serba ketakutan dengan duit nih bulan akhir Syaban ini. Seperti mana kita ketahui di bulan Ramadan persiapan kita banyak. Makan lebih banyak. Biasanya makan cuma tiga kali di Ramadan. Ini makanan mesti lebih banyak. Maghrib buka. Betul. Api bukanya. Gorengan. Hah? Buah-buahan. Salak, apa lagi makannya jam habis kisah atau habis terawih makan malam subhanallah nanti jam 12 malam betul apa lapar paling enggak makan mie ya kan atau sisa yang tadi buka subhanallah jam 3 subuh Betul. Berarti kan butuh biaya banyak ya Bu. Nah ini kesempatan bagi orang yang suka ngeluh. Pengen Ramadannya sempurna. Guru mulia kami mengatakan orang yang menyempurnakan. Memaksimalkan di bulan Rajab dan di bulan Syaban. Maka Ramadan akan menjadi sempurna bagi dia. Sempurnanya secara wahir dan batin. Baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya maka rugi bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan nih enam hari ini nih yang pengen dekat dengan Nabi Muhammad ayo kesempatan untuk dekat bagi enam hari perbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa agar nanti di bulan Ramadan kita sempurna sempurna puasanya sempurna trawehnya sempurna ngaji Qurannya, sempurna sedekahnya, sempurna bagi takjilnya, sempurna amalia amaliah yang lainnya, insya Allah. Amin Allahumma. Karena ada sebagian kebanyakan, tapi nggak tahu kalau dikaliaren Kebanyakan di majlis-majlis lain, masjid-masjid lain, itu kalau bulan Ramadhan mereka makin bertambah, Apalagi kalau sholat terawihnya Makin bertambah semuanya Atau makin berkurang Kalau saya berharap nggak makin bertambah nggak makin berkurang Yang penting istiqomah. Bertambah kok nggak mau Habib Iya bertambah softnya makin bertambah maju Iya kan Ya pengurus masjid dah yang tahu tuh Nih malam pertama, minggu pertama kalian sampai ke Taman masjid Full Dari minggu pertama Sama minggu terakhir Insya Tapi kalau minggu pertama Fullnya sampai keluar Habib Minggu keduanya sampai keluar Minggu ketiga ada kurang tuh. Minggu keempat full Habib Masjidnya Luarnya sepi itu yang di luar. Kalau kali yaren, aneh nggak tahu. Mudah-mudahan juga beh beda nggak sama Habib orang kali Yaren istigama Habib dari awal sampai akhir trawenya full insya Allah. Amin. Ngaji Qurannya full insya Allah. Amin. Sedekahnya pun insya Allah full insya Allah. Tajilnya insya Allah berbaginya juga full insya Allah. Amin. Allahumma. Orang-orang soleh terdahulu, ketika datangnya bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri. Mereka ini, kita tinggal enam hari, persiapkan diri kita. Kita udah tahu hafal ayat Al-Qurannya, hafal hadisnya, hafal kemuliaannya. Sampai-sampai Alimah hey Muhammad Abdullah bin Husin bin Tahir pernah mengatakan bertanya sama anaknya wahai anakku tahun ini ini Ramadan nih apa yang kau persiapkan Ramadan ini Ramadan ini aku persiapkan wahai abah bertambahnya khatmil Quran sekian kali kemarin berapa kemarin tujuh kali khatmil Quran tahun ini lebih dari tujuh kali abah saya pengen nambah belasan biji khatmil Quran ya khair. Yang perempuan, kata perempuan anaknya Aba, saya sekian kali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan berzikirnya sekian ribu kali. Tahun ini saya akan jadikan belasan ribu kali. Loam, Nabi Muhammad. Ini anak-anaknya ditanyain sama Habibullah bin Husin bin Tohir setiap tahun, dan setiap tahun anaknya pun bertambah dengan amaliyah lainnya. Anaknya bertanya, Aba kalau abak sekarang gimana? Apa yang ditambah? Kata abaknya, kata hey Abdullah bin Husin bin Tahir, kalau seandainya ada orang mau jual waktu kosongnya, maka akan saya jual atau saya beli waktu kosong tersebut, walaupun harus menjual harta saya. Seperti mana kita ketahui, beliau merupakan seorang ulama yang besar. Setiap harinya 25.000 ribu dari kalimat La ilaha illallah. Setiap harinya membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sebanyak 25 ribu dari salawat kepada Nabi Muhammad. Ini mereka mempersiapkan, bukan duit yang dipersiapkan. Kebanyakan orang zaman sekarang, maaf-maaf bu, apalagi orang rumah, Mbak ini kita bentar lagi Ramadan, ini duit mana nih kita, beras mana, miak mana persiapan, bukan mereka mempersiapkan amal ibadah di dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka berharap Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling akhir bagi mereka dapatkan. Bukan kayak kita, gitu, kalau kayak kita gitu kan masih ada Ramadan yang akan datang. Jadi santai aja. Mau puasa mau kagak mah santai aja. Ya. Mau kita dapat pengampunan atau kagak mah kita mah santai aja. Tapi kalau mereka orang-orang saleh mereka jadikan Ramadan tersebut itu akhir bagi mereka Ramadannya. Jadi mereka memperbanyak amal ibadah yang suka mutusin tali silaturahmi, mereka sambung tali silaturahminya. Yang durhaka anak orang tua, mereka sambung dan mereka benahin, dan mereka jadikan mereka anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mereka orang-orang yang pelit. Maka mereka ngerubah diri mereka ketika datang bulan Ramadhan. Mereka adalah orang-orang yang dermawan kepada Allah, Rabbul Alamin, dengan menginfakkan harta mereka kepada Allah. Ini persiapan mereka. Jika kita ingin mendapatkan Ramadhan yang lebih sempurna tahun ini, maka ini sisa dari bulan Sya'ban ini persiapkan, semaksimalkan, dengan maksimal nyari duitnya. Dari pagi sampai sore, atau dari pagi sampai malam, kejar target. Jangan ya khwani, jangan dunia yang kita maksimalkan, tapi urusan Ramadan. Urusan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah harus kita maksimalkan. Ketika datang malam pertama Ramadan, sambut Ramadan tersebut. Sambut dengan senang, sambut dengan gembira sambut dengan niat yang baik. Kenapa? Karena sebagian orang kalau udah datang Ramadan dia mengatakan ya Ramadan lagi, Ramadan lagi. Cepat eh waktu berlalu. Udah kalau udah kalau sudah ada rasa penyesalan, rasa ketidaksenangan di dalam dirinya, ini salah satu orang yang pastikan dikatakan oleh ulama dipastikan matinya dalam keadaan sulh khatimah, Apa kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah Habib Kalau dia nyesel datangnya bulan Ramadan Dia kagak demen dengan datangnya bulan Ramadan Ini menandakan orang tersebut matinya ditakutkan Su'ul khatimah Tapi kata Rasulullah Man fariha bidukhulir Ramadan Orang yang gembira dengan datangnya Ramadan Haramallahu jasaduhu alannar Allah haramkan dirinya Untuk masuk ke dalam nafi nerakanya Allah Tapi kata ulama bukan hanya sekedar senang Mereka menjaga puasanya Mereka jaga terawihnya Mereka jaga Al-Qurannya Mereka jaga sedekahnya Mereka jaga sholat sunnahnya Mereka jaga takjilnya Ini Orang-orang yang senang dengan datangnya Ramadan Terus mereka sambut Ramadan tersebut dengan kemuliaan maka kata Nabi Muhammad diriwayatkan ketika datangnya malam Ramadan, maka Allah memandang setiap hamba-hambanya dengan pandangan. Ketika hamba tersebut mendapatkan pandangan tersebut, maka hamba tersebut tidak akan mendapatkan azab selama-lamanya selama-lamanya. Mudah-mudahan itu orang Kaliaren khususnya yang begitu semuanya. Dan mudah-mudahan nih kita-kita yang duduk di tempat ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut. imanan wa fil Orang yang berpuasa di bulan Ramadan enggak ngarepin apa pun. Dia berpuasanya karena dia beriman kepada Allah. Dan enggak ngarepin biar dipuji sama orang, Biar dikenal sama orang atau biar jadi sandungan orang enggak, dia ngarepin pahalanya karena Allah. Puasanya beriman karena Allah dan ngarepin puasanya ganjarannya untuk Allah doang. Maka orang tersebut diampunin dosanya yang telah lampau di dalam hadis. Di dalam hadis lain, matagad dama wa ta'akhir min Yang telah lampau dan yang akan datang. Ah, udah 30 menit hadirin hadirat rahimakumullah. Ini cukup sekian 30 menit ini cukup buat kita untuk mempersiapkan diri kita. Jangan sia-siain. Jangan remehin. Jangan dibandingkan urusan ini dengan urusan dunia. Jangan ikhwani. Habib pesan sama orang Kaliaren yang emang cintanya bukan main sama Habib Rifki. Dan saya yakin 100% apapun yang nanti disampaikan oleh Habib Rifki sama seperti saya. Jangan pernah meremehkan puasa Ramadan. Bersungguh-sungguhlah menjaganya. Dan hati-hati puasa bisa batal baik secara lahir maupun secara batin. Pesan saya nih buat ibu-ibu, bu dan jemaah gadis. Awe-we. Iya, orang Sunda bilangnya begitu. Saya pesan satu, berhenti nonton yang judulnya cek recheck, insert, silet, apa gitu. itu? Infotainment. Berhenti. Wallahi, ibu nonton tersebut, ibu nenger tersebut, neng, jangan inti kira, pahala inti nggak berkurang pahala ini dikatakan oleh ulama hilang pahala ini nonton doang beb hatta nonton doang kecuali itu orang busi apa eee, tuli jadi mau denger apaan kalau tuli iya kan tapi kalau kita nonton tuh yang di tv maafin saya pesan nih ya enggak jangan sampai nonton hal-hal yang begitu laki ada yang nonton begitu ada. Ada orang kali alaran begitu, inside silet. Kalau ada Bu kasih indaster. Lah kasih indaster ngapain di nonton begituan? Ya. Yang judulnya ribah tuh di TV. Kan infotainment habis mau ilmu pengetahuan bahasanya bodoh amat. Ini cara syaitan untuk menghancurkan amal ibadahnya orang muslim. Ya Allah, dari pagi ambil sore jam 4 nahan puasa, nahan haus, nggak taunya sore nyetel TV. puasik asik ngebahas si A, ngebahas si B. Itu hilang tuh pahala puasa kita. Nah, hati-hati. Saya pesan sama orang aren, jangan sampai seperti itu insya Allah. Nih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Persiapkan diri kita untuk memaksimalkan diri kita mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad dan persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dengan sempurna dengan dengan niat yang besar dengan harapan yang besar. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma hadina fi man hadaid wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataity اللهم بارك لنا في أواخر شعبان، اللهم بارك لنا في آخر شعبان، اللهم بارك لنا في آخر شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقراءة القرآن في خير ولطف وعافية على هذه النية. وكل نية صالحة في كل خير ولطف عافية وإلى حضرة النبي الفاتحة الحمد لله Mudah-mudahan ilmu yang إن شاء الله رمضان kali ini Ramadan yang akan membawa di dalam hidup kita yang penuh dalam keberkahan. Jadi kalau ngomongin masalah uang Habib, masalah rezeki, jangan khawatir umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terlalu ngoyok di dalam urusan rezeki. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Jadi ibadahnya jangan ditinggal. Jadi saya dengar Habib Muhammad juga bilang ada kalau kemarin di rumah banyak proposal musola sama masjid mau ada apa pelebaran Pelebaran masjid, pelebaran musola. kenapa? Wih, kalau terawih nggak sanggup, nggak muat, penuh orangnya. Minggu pertama, pada bekipas aja bi. Yang ibu-ibu pakai mukena, puter-puter, yang laki, lepas peci, nggak kuat, panas, saya bilang. Ya, kalau minggu pertama memang begitu, udah wajar, sendal pada ketuker, kadang salah pulang, bawa istri orang ketuker, istri aja ketuker loh. Bisa kebayang saking penuhnya itu. Gak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri saya bilang. Minggu pertama penuh iya, minggu kedua masih juga berkipas wajar. Minggu ketiga ah, ada kemajuan tuh. Softnya makin maju. Minggu keempat makin tambah ada kemajuan. Yang masuk ke dalam mulai pakai jaket. Minggu keempat isinya cuma panitia zakat, nggak ada warganya. Rata-rata semua urusan rezeki. Ingat, rezeki yang Allah tetapkan kepada kita sudah ditulis di lahul mahfud. Rezeki kita nggak akan ketukar. Allah seandainya kita tidur, Allah mau kasih kita rezeki, tidur. Ada orang dikasih kekuatan, tapi susah banget tidur. Alhamdulillah, kita syukur, udah nikmat sama Allah. Rezeki datang, yang gak diduga-duga kita. Kalau boleh dibilang, matematika manusia sama matematika Allah beda, loh. Kita satu tambah satu hasilnya. Allah bisa jadi 111, jadi jangan khawatir masalah rezeki. Apalagi kalau orang yang udah ditetapkan di dalam rezeki tinggal syukurnya sama Allah. Dimakanya ini, ini juga hati-hati. Saya cuma mau ngasih nasihat, maaf beribu maaf. Umat Nabi sayang benar-benar. Kalau udah datang Ramadan dari subuh sampai asar aman. Subuh sampai asar adzan aman itu di rumah yang masak, yang ngaji, yang sholat. Nah, begitu jempat nggak aman, nggak aman. Kenapa? Motor keluar Keliling-keliling Ngapain tuh? Apa? Emang ada sunnahnya ngabuburit ada? Itu udah jadi suatu kebiasaan Nah ini yang bahaya Kenapa? Jangan sampai apa yang kita dikatakan oleh Rasulullah SAW Yang dikatakan Umatku mereka seakan-akan berpuasa Tapi padahal nggak dapat pahala Cuma nahan lapar sama aus Jam 4 keluar motor jalan Cari takjil Betul Sampai ke Cirebon Itu bukan nyari takjil namanya Ntar ketemu orang tuh di jalan Ketemu orang di jalan Ada aja mulut kita bilang Ngehina lah Hati yang nggak baik lah Apalagi laki-laki kalau udah belum Ramadan bawa motor, oh, emosinya tinggi. Betul-betul, Bib, setan kan lagi diikat. Setan kan nggak bakal keluar, Bib, dibelenggu. Iya, kita yang jadi setan tuh hari. Benar-benar. Sepion, sama sepion beradu dikit, ribut. Panjang tuh Ramadan, kenapa? Nggak ngontrol hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, maaf. Kalau kita begulat sama orang, kelihatan musuhnya. Kan begitu. Nah kita mau berantem sama hawa nafsu bagaimana caranya? Diajarin tuh sama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم Tuhibul afwa Allahumma afun afwa ya karim. ini diajarin sama nabi kenapa baina asar wa maghrib ini jadi aman orang yang di mana puasanya di Allah pastinya akan diterima tergantung bagaimana asar sampai ke maghribnya anak muda nih khususnya eh anak muda Anak muda Tidur di bulan Ramadan Betul Ibadah betul Betul banget Tapi bukan berarti dari setengah enam pagi Sampai setengah enam sore Bukan Kadang ini ini jadi bahaya Ini bukan main Bip, Kan tidurnya orang puasa ibadah Iya nggak kayak kita juga Bu, Pak Kalau ada anak yang tidurnya begitu Tolong banguninnya jangan dibangunin Yasinin Baca ini Yasin tuh Yasin wal kurahanil hakim tuh bangun tuh Paham ya Dan amanah yang terakhir Dari guru kami Al Habib Guresh bin Gassim bin Ahmad Baharun Ki setolong sampaikan Tolong sampaikan kepada seluruh jamaah Dari mana tempat inti, tempat ceramah Sampaiin Di akhir zaman model kayak gini sekarang Perkuat diri kita Udah dah kita kalau masalah ibadah mah on banget Bodoh benar-benar deh Tapi jangan tinggalin ibadahnya Yang pertama perbanyak istighfar Perbanyak istighfar Mau baca istighfar apa aja silahkan Yang kedua Hidupkan diri kita dengan berzikir bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Perbanyak baca solawat Yang ketiga sedekah Yang ketiga Sedekah yang pertama, apa yang kedua, yang ketiga, sedekah. Kenapa sedekah? Jauhin bala, jauhin kita dari bencana. Ya, kenapa orang yang sedekah itu dapat perhatian khusus dari Allah dan Nabi Muhammad SAW? Ya, yang terakhir, tolong yang masih ada berselisih sambung silaturahminya yang baik, sambung. Orang tua saya jauh video call. Kalau ada rezeki samperin. Amat tetangga datang keliling. Saling memaafkan kalau bisa. Habis Jumat. Bikin Jumatan. Habis Jumatan tuh keliling tuh jamaah tuh. Kan Jumat terakhir Syaban tuh. Nah tuh keliling tuh. Mohonin dibukain pintu maaf yang seluas-luasnya. Kenapa? Malaikat Jibril pernah berdoa dan diaminin sama Nabi. Apa kata Malaikat Jibril ya Allah Jangan kau terima puasa dan ibadahnya Seorang hamba yang memutuskan tali silaturahmi Jadi percuma ibadah kita puasa kita nggak bakal Diterima sama Allah Kalau kita mutusin silaturahmi Rahmi. Yang kedua, tolong yang perempuan, ibu, istri yang punya salah, nggak punya salah sama suami, nggak mungkin sih kalau istri nggak punya salah, pasti banyak salahnya. Tapi laki-laki di sini saya yakin di sini ahli sorga laki-lakinya. Saat istri bikin salah laki udah maafin, betul nggak? Betul. Kenapa? Karena cintanya abadi seorang laki-laki. Kalau cintanya perempuan bahaya, perempuan itu bisa ngebagi cinta. Bodoh amat saya pura-pura nggak -pura lihat. Kenapa? Kita laki-laki Allah kasih kelebihan perasaan satu. Makanya laki-laki kalau udah cinta sama satu perempuan gak akan pernah pindah ke lain hati. Beda sama perempuan kalau perempuan cintanya bisa ngebagi, bisa cinta harta, cinta suami, cinta anak, cinta keluarga itu. Perempuan kalau laki nggak istiqomah. Apalagi yang belum nikah, yang belum nikah ada apa ajai WhatsApp. Assalamualaikum Neng Dijawab Waalaikumsalam Neng Ges mam Neng jawab Ges a ah. Eh gak lama Ada lagi Andi Whatsapp Neng Cirebon yuk Ayo ah karena perempuan itu punya perasaan banyak bisa sering ngasih PHP kepada laki-laki, makanya di, di luar sana yang paling banyak jadi orang gila laki-laki, korban PHP dari perempuan, tapi di sini enggak insya Allah wanita-wanita soleha, tapi bohong. <coughs> Mudah-mudahan pulang dari sini, Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Pulang dari sini Allah beri kita hidayah Sehingga bulan Ramadan kita terus bisa gampang beribadah kepada Allah Ingat madrasah kita itu Ramadan ya? Kalau para salaf di Hadramud, Habib ya Di Hadramud itu Selama 11 bulan Mempersiapkan diri untuk datang di bulan Ramadan tuh Dia mempersiapkan diri itu 11 bulan Qurannya ditambah, sholatnya ditambah Begitu di Ramadan makin ditambahin. Kalau kita kan enggak. Terus yang perempuan kalau lagi Allah kasih kelebihan head makan jangan di apa pahalanya sama sama orang yang berpuasa. Menghormati orang yang berpuasa, Allah kasih pahala sama sama orang yang berpuasa. Ya, insya insya Allah. Masih kuat solawat masih. Ini kita sampai jam berapa ini? Hah? Mumpung ada ketua BPD Lanjut nih. Enggak apa-apa. Ya udah sampai subuh lah ya. Setuju ya? Aing mantep ente. ya Ramadan. Syailal ya Ramadan. Syailal ya Ramadan.

i'm all out لا اله الا